Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Kebas Gallery atau Kevin Sebastian. Pada sore hari ini saya tengah berada di terminal bus Bungurasi Surabaya. Pada hari ini saya hendak melakukan perjalanan menuju kota Jakarta dengan menaiki bus Sinar Jaya keberangkatan jam 4 sore. Nah, gimana perjalanan nanti? Ikuti terus perjalanan saya, teman-teman. Kondisi di terminal Bungurasi pada sore hari ini. Ini dia bis yang akan mengantar saya menuju Jakarta, Sinar Jaya 19DD. Turun pulau Gebang bisa, Pak? Turun pulau Gebang bisa? Ini Sinar Jaya 6DD yang keberangkatan jam 5 nanti. Lorena Double Decker tujuan Jakarta. Ini ada harapan kita ekonomi plus plus tujuan Cirebon. Dan sisanya ada Pelari dan Pasar. Ini ada Menggala Sasis Golden Dragon Yutong tujuan Surabaya Singaraja. Ayo Pak, berangkat sini Pak. Silakan. Sampai ketemu lagi, Bro. Thank you. Ambil tilangan doang. Wali Kota Bandung. Oke. Ya. Luan gue ya. Thank you. Mas, sorong. Sudah naik uang kurang ini, Bang. Apalagi? Naik uang kurang itu. Persiapan berangkat. Ini kalau menang ya.
Jadi tujuan dia di belakang, belakang. Ya, ya mobil di belakang ya Pak ya. Ya ada tiga armada. Oke, teman-teman. Enggak dikasih kupon tadi pagi ada sih kupon Pak. Iya, udah siang. Nah, jam 7 pagi. Yang bawa itu Pak kebiasaan buruk. Yang bawa Pak siapa yang pendek kita? Itu si Dian. Satunya siapa? Satunya itu yang pendek itu orang biasa bawa Purworejo. Cilacap. Cilacap. Yang agak bewok itu. Nah, makanya itu yang balapan itu dia lagi. Dia lagi. Tadi ini. Benar sih yang 7, yang 7 kan polisi. Ya, makanya kan kata si Bayu bawa 5 DD, sepionnya kena ya kan, urusan bawa terus kita terus kan. Nah, ini betul status gue apa di kawasan itu kita nunggu di waktu itu jangan sare kan sampai akhir bayangnya tak tentang orang-orang lewat bang untuk ibadah haji puasa itu kecil cuman ya masuk raya kan susah. Sisa tak? Iya, jadi judulnya gitu. Oh, raya sisa tak Pak? Susah. Enggak kalau sisa. Yo, iya. Raya Santika juga harus. Jadi kalau di direk video. Nanti. Iki. Ayo tuh. Kembali lagi ke lem bendera nih. Ayo tuh produk ini mau pilih. Iya. Kemudian juga aja nih mau ngapain. Pukul 18.57 menit mampir di rest area kilometer 519B Jalan Tol Solo Kertosono untuk mengisi solar.
paling kecepatannya 100 doang itu, Pak. Udah. Cuman kan kalau menangnya kalau lagi itu tanjakan, enak banget. Ah, iya, mantap cerok. Tanjakan. Mati kebakar. Ya ini sebenarnya mati. Nah, satu temen. Jam muria nih.
kosong paling jemput. Jemaah haji. Kalongan, kalongan Pak. Apa bus? Bingung kan? Jemaah haji Pekalongan. Pekalongan. Tapi dari Surabaya. Tapi kosong Pak. Tuh, double deck Garuda. Garuda, Cakwas. Gimana nih, Kerawang Barat? Iya. Masuk komplek, keluar komplek. Masuk kawasan industri. Silakan yang mau ke pukul 9 lebih 8 menit sampai di rumah makan Sari Rasa Kendal untuk melaksanakan servis makan. Ini dia suasana di rumah makan Sari Rasa. Ini dia menu servis makan yang disajikan oleh Bus Sinar Jaya di rumah makan Sari Rasa Kendal. Menunya ada nasi, ada bihun, ada sayur, ada ayam, dan segelas teh manis hangat.
mas, bikinnya pun mundur. Apa nih? Oh, suara tuh buruk nanya. Layu-layu. Oh, oh. Dong wes iki kudu dene di tempat sing ngono lho. Bukan tekor ya iki. Ra desa kecil. Satu RL mah cukup. Cukup. Iya.
Pak. Pak, makasih banyak ya. Oke, nanti ya. Pak. Ayo, Pak. Ayo, Mas. Ada cibitung, Mas? Ada? Ada. Oh, ada.